masih tertinggal kasih sayangmu di hidupku ini. Lalu terbayang saat bersamamu sampai kini. Aku terjatuh dalam asmara dan ku terlena. Aku tak kuasa lalu berkata apa adanya. Aku kedanan pada dirimu, oh, terlalu cinta pada Bukankah bapak yang menjemput kami di pinggir hutan? Sudah kuperingatkan, jangan sok mau tahu dalam segala urusan di negeri ini. Kini sudah terlambat. Apa yang bapak lakukan di sini? Kepalamu itu memang keras, gundul bergajul, sok mau tahu urusan orang. Terima kasih atas pujian bapak. Ramuan apa ini? Hei anak muda, kau rupanya sedang menggali kuburanmu sendiri. Cepat keluar sebelum terlambat. Ya ampun, ramuan bau pengak ini disalurkan melalui pipa bambu ke kolam di luar sana, lalu dialirkan bersama air sungai ke rumah-rumah penduduk. Rasain, mencret-mencret mereka. Ramuan apaan sih ini, Pak? Yang jelas ini bukan obat mujarab untuk memulihkan kejantanan kaum lelaki di negeri ini, kan? Malah sebaliknya. Ngaku saja, Pak. Dosanya lebih ringan. Kau memang banyak mulut. Keinginan tahun itu akan menjadi bencana bagi dirimu.
Aku senang pemuda semacam kau. Kalau saja ada beberapa orang pemuda semacam kau di negeri ini, pasti keadaannya tidak seperti sekarang. Tentu saja. Semua pemuda harapan pemudi. Bangsa itu sudah dibikin loyo oleh ramuan-ramuan yang bau pengak ini. Maafin aja deh. Si Aji Bulung kagak bakalan keder ditakut-takutin pakai segala setan-setanan gituan. Kalaupun mati masih merasa bangga karena dapat menumpas perbuatan jahat kalian. Hah? Bangkit, bangkit, bangkit pemuda-pemudi barayat. Asik. Sudah kukatakan, cepat keluar dari sini. Sekarang sudah terlambat. Tidak pernah ada yang bisa keluar hidup-hidup dari gua ini. Setan-setan hitam ini akan kujadikan penghuni abadi di gua siluman ini. Lihat saja. Lepaskan saudaraku itu. Kau bisa bicara, bukan? Besok malam, tepat pada waktu bulan purnama, pemuda itu pasti akan menjadi korbannya. Ayah. Bang, kita harus kejar iblis itu sampai ke sarangnya untuk menolong si Obed. Hah, astaga, perempuan! Heh, aku tidak peduli perempuan atau kuntilanak. Pokoknya kasih tahu. Di mana sarangnya si iblis tadi? Hah? Ayo ngaku! Di mana? Ayo, ngaku! Sepertinya aku pernah melihat wajahmu. Ah.
kepatuhan yang luar biasa. Tapi bodoh. Bang, mereka adalah dayang-dayang yang melayani kita di istana. Kini mulai jelas, komplotan itu berada di dalam istana. Tapi siapa sang yang balewa itu? Tak seorang pun tahu. Ia muncul atau lenyap tanpa meninggalkan jejak. Para penduduk menyebutnya dan memujanya sebagai seorang Garuhun. Tak seorang pun berani menentang setiap perintahnya. Para algojonya tak segan-segan menumpas setiap pembangkang. Cakap-cakap begini jadi algojo, mending jadi doger, Neng. Setelah ketiga putraku hilang tanpa bekas, Sang Hyang Balewa pun mengancam hendak membunuh Triana, putriku satu-satunya itu. Maka dengan secara terpaksa, aku harus menuruti perintahnya untuk membuat ramuan penghilang kejantanan kaum pria di negeri ini. Apa tujuannya? Inilah yang kurang jelas bagiku. Bapak pun pasti sanggup membuat ramuan penangkalnya. Mari silakan diminum dulu. Jangan khawatir, dijamin halal. Silakan diminum. Mari, mari. Pak, mereka tentu bisa dipulihkan lagi kan? Maksudmu? Lelaki yang pada melempem itu. Ya, akulah yang bertanggung jawab atas musibah ini. Jadi, mereka masih punya harapan kan? Alhamdulillah. Saya percaya. Semua itu Bapak lakukan karena tidak ada pilihan lain. Begitupun adik ini. Yang penting sekarang, kita harus menyelamatkan Obed lebih dahulu. Balewa. Beberapa algojo, bayangan hitam. Ada berapa banyak pasukan algojonya? Thank you.
Cukup. Jangan dikejar. Mereka telah menghabisi nyawanya sendiri. Tidak ada istilah gagal buat tugas mereka. Aku mau ke sumber air dulu, membuat ramuan penangkal. Hati-hati, Pak. Kita susul Bang Wardah. Ayo. Yakin iblis itu bersarang di tempat ini? Tidak. Kita cari Obed. Apa pasti dia disembunyikan di bukit ini? Seekor buaya selalu menyimpan mangsanya di dalam gedung. Hah? Iblis itu pun suka memangsa korbannya. Aduh, kasihan beeng nasib si Obed. Ayo. Iblis itu datang. Waspadalah. Berada di sekitar tempat ini. Aku juga tidak mendengar gerakan apapun dari mereka. Aku sudah berkali-kali gagal melacak jejak iblis itu. Kasihan. Kau berjuang seorang diri. Pihak istana pun telah terpengaruh dan ikut patuh. Tidak heran jika kau menaruh curiga padaku. Bapakku yakin ketiga kakakku masih hidup di tangan Balewa. Karena itu dia mau menuruti perintahnya. Ayahmu tentu sudah berhasil membuat ramuan penangkal itu. Itulah yang membuatku khawatir. Hyang Balewa pasti tidak akan tinggal diam.
Ayahmu pasti dalam bahaya. Ayo. Ya! Mudah-mudahan ramuan ini dapat menyembuhkan kembali kejantanan kaum pria di negeri ini. Sekalipun membutuhkan waktu. Biar bagaimanapun tangguhnya suatu negara, tanpa generasi penerusnya, pasti akan runtuh juga. Nasib negeri ini tergantung di tangan mereka. Orang-orang tua seperti aku ini sudah seharusnya turun panggung. Kebijakan yang tua masih dibutuhkan. Pada zaman sekarang ini, yang namanya kebijakan itu sudah sangat langka. Yang tua lupa akan ketuaannya. Yang eling semakin rakus. Bahkan semakin pintar menyalahgunakan kesempatan. Kalau Bapak sendiri yang mengatakan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak percaya. Tapi masih ada jalan keluarnya sebelum negeri ini hancur. Ratu Fitria sudah kehilangan wibawanya. Sementara istana telah dikuasai oleh orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Dan rakyat harus menerima nasib. Pernahkah ada yang mencoba untuk merubah keadaan ini? Siapakah yang sanggup melawan para algojo itu? Sebelum titik api itu sempat membesar, segera ditumpas oleh pasukan bayangan hitam yang tak kenal ampun itu. Yang jelas, yang berkuasa di negeri ini adalah Yang Balewa, yang berangan-angan ingin mendirikan sebuah negara tanpa kaum laki-laki. Pasti ada sebab. Kenapa dia begitu membenci kaum pria? Itulah yang perlu ditelusuri. Keberhasilan Bapak membuat ramuan penangkal ini pasti akan membuatnya murka. Rasa bersalah jauh lebih sakit dari segala rasa apapun. Dan aku sudah siap menghadapi segala risiko. Bapak tidak seorang diri. Menumbas kejoliman adalah tugas dan kewajiban kita bersama. Besok malam bulan purnama, iblis itu pasti akan muncul untuk meminta korban. Masih adakah seorang jejaka di negeri ini? Atau giliran para kakek? Ataukah para banci itu? Mereka sudah datang. Sudah kuduga. Jangan biarkan mereka masuk dan merusak ramuan ini. Sadarlah kalian, Yang Balewa bukanlah makhluk sakti yang patut kalian sembah.
Dia tidak lebih. Cuma manusia biasa yang sesat dan gila. Mereka sudah dicekoki ramuan tertentu sehingga membuat mereka berubah seperti boneka berjiwa. Kirama Sulingku sudah tidak punya pengaruh terhadap mereka. Kalau begitu, ayahmu mungkin dapat menolong. Apa yang kau lakukan, Nyai? Bukankah mereka ini orang-orang yang balewa? Mereka harus ditumpas. Bukankah pihak istana sangat menghormati, bahkan mematuhi semua perintah yang balewa? Apa yang membuat Nyai merubah sikap? Karena kau berada di pihak kami. Apakah itu berguna? Semua perbuatan baik selalu berguna. Sia-sia saja. Mereka akan tetap jadi musuh rakyat. Jangan terlalu cepat menghukum. Mereka hanya sebagai alat. Semua tindakan apapun pasti ada sanksi hukumnya. Mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Termasuk Tabib Godong. Itulah nasib rakyat kecil. Seperti pelanduk di antara dua ekor gajah. Membingungkan, di pihak mana sebenarnya dia berdiri? Dia seorang yang paling pandai membaca keadaan. Tidak percuma dia dipilih sebagai seorang penasehat sang ratu. Dasar ular berkepala dua. Orang yang berpendirian demikian itu biasanya bisa bertahan di segala zaman. Bangsa bunglon. Itulah bagian dari kehidupan. Rupanya mereka mulai sadar. Sumbi, ada apa Kanjeng Ratu? Apakah kurban sudah tersedia? Itu tugas bendahara, dan itu harus tersedia. Apa kau perhatikan ada perubahan pada sifat kaum lelaki, juga para prajurit itu?
Ya, mereka agaknya sudah kembali menjadi laki-laki. Kendati belum semuanya. Itu tentu hasil upaya pendekar si buta dari gua hantu, bukan? Ya.
perut gunung berapi. Masuk saja, sebuta dari buah hati. Aku tahu, kau pasti datang. Suatu siasat yang sangat cerdik. Benda itu kau jadikan alat penuntunmu ke tempat ini. Aku senang itu. Aku dapat merasakan gelegak dendamu terhadap kaum laki-laki demikian hebat. Kenapa? Kaummu ini tak pantas hidup. Semuanya sampah. Termasuk ayahmu. Ayahku? Dia adalah biangnya segala sampah. Aku menyesal telah dilahirkan dari benih seekor durjana seperti dia. Hewan saja masih bisa menghormati dan mengasihi bapaknya. Kau pantas menjadi penghuni abadi di neraka, Balewa. Kau pikir sedang berada di tempat apa, makhluk buta? Inilah neraka. Apakah kita sudah mati? Dosaku apa sih sampai disiksa begini? Aku gak nyangka kita bisa masuk neraka, Ji. Di sinilah kalian akan menetap untuk selamanya. Sebuah neraka ciptaanmu sendiri. Siapa yang menggali lubang, dialah yang akan terperosok ke dalamnya.
Bebaskan para tawanan itu. Hei, ayo! Kalian sudah bebas sekarang. Ayo pulang. Tunggu apa lagi? Ayo! Ayo, ayo! Ayo! Irama serulingmu tadi nyaris membetot seluruh sukmaku, Triana. Tergantung keadaan sukma masing-masing. Semakin berat beban pada sukma itu, maka irama seruling ini semakin besar pengaruhnya. Belum apakah itu? Seruling sukma. Nampak sangat letih, sayang.
seluruh negeri ini pun akan kena kutuk. Tidak, sebab kaulah tumbalnya. Nafas di balik topengmu itu tak bisa mengelabui. Untuk apa semua ini? Kalian kaum lelaki merupakan makhluk seraka, mau senangnya sendiri. Ibuku mati merana, aku dan adik-adikku terlantar. Satu demi satu tewas kelaparan. Sementara ayahku bersenang-senang dengan para pelacur, menghabiskan seluruh harta kami. Aku tumbuh dalam kegelapan dan kepahitan. Jadilah aku seorang istri yang terlanjur percaya pada rayuan mulut seorang laki-laki. Tapi ternyata sama durjananya seperti ayahku. Aku dendam dan bersumpah ingin menjadikan kaum laki-laki sebagai alas kakiku. Aku ingin dunia ini sepi dari kaum laki-laki. Sehingga aku membunuh bayiku laki-laki. Lahir dari rahimku. Jiwamu sudah tidak waras lagi akibat dihanguskan dendam. Kau sengaja menyalahi kodrat ilahi, mencintai sesama jenismu. Sumbi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selagi ia masih dekat. Bang, ayo kita lari, Bang. Sebelum banyak jadi rempeyek, Bang. Ayo, ayo, Bang. Kali berpaling ke arah belakang. Ayo cepat, jangan terlambat. Ikutlah bersama kami. Tidak, disinilah duniaku. Pergilah.
simpanlah. Bunyikan kalau kakak sedang ingat padaku. Triana, tinggalkanlah negeri ini. Sebentar lagi semuanya akan hancur lebur. Ayo, kau akan melihat banyak hal yang tidak ada di sini. Cowok-cowoknya itu loh, cakep-cakep kayak aku ini. Betul, namanya King Kong, alias uak-uak. Selamat jalan. Aku akan selalu ingat kalian. Untung kalian cepat keluar. Tempat itu sangat angker. Konon dihuni oleh orang-orang bumian sebangsa peri, tahu? Berapa lama kami berada di sana? Mamang saja belum selesai makan. Lutung Adan masih nongkrong di situ. Maling, nipu lagi. Bawa dia ke lurah. Ya, ayo kita bawa. Tunggu. Ada apa ini? Kan sudah diganti rugi. Iya. Ganti rugi pakai ini. Lihat nih. Mana uang emasnya? Uang emas udelmu. Lihat, warna abut jadi sinting. Gara-gara ilmu sihir kalian. Ya, musrik kau. Ayo kumpulin rame-rame. Ayo. Itu kambingnya. Ambil saya sendiri. Ayo kita pulang, udah maghrib. Ayo.
hidup ini penuh dengan rahasia. Batas antara khayal dan kenyataan sangat sulit diraba. Hanya sang penciptalah yang mengetahui jawabannya. Masih tertinggal kasih sayangmu di hidupku ini. Lalu terbayang saat bersamamu sampai kini. Aku terjatuh dalam asmara dan ku terlena. Aku tak kuasa lalu berkata apa adanya. Aku kedana. Cheers!